Hai teman-teman, welcome to my channel. Kali ini aku mau buat kopi tarik. Tapi kali ini kopi tariknya beda ya. Ini pakai jahe. Tapi sebelum kalian aja tonton videoku, bantu aku di subscribe, like, comment, dan juga share ya teman-teman ya. Terus yang lewat-lewat tuh jangan skip, bantu aku tonton juga ya. Oke, lanjutin. Kita hidupkan apinya. Terus kita masukkan air yang 1000 ml. Airnya mendidih, baru kita masukkan rempah-rempahnya ya. Nah ini teman-teman bahan-bahannya, ada jahe, ini aku pakai jahe kurang lebih 10 cm jahe. Terus ada serai, 2 batang serai digeprek terus dibakar. Jahe pun dibakar. Ada gula merah seperti ini nih. Sengaja aku buat yang banyak minuman ini dengan takaran besar. Kenapa? Karena aku ingin keluargaku juga bisa menikmati hasil buatan aku, yaitu kopi tarik jahe. Oke, lanjut yuk teman-teman. Ini kan udah mendidih, jadi aku mau taruh bahan-bahannya ya. Yuk kita masukkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini serai kita masukkan, jahe juga kita masukkan, dan gula merahnya juga dimasukkan. Ini lebih baik gula merah diiris-iris ya, jadi mudah untuk cepat cair gulanya. Ini aku pakai dalam keadaan besar karena aku bikin porsi jumbo, jadi ini nanti akan cepat cairnya. Oke, kita tunggu sampai aromanya keluar, baru aku memasukkan kopinya. Setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan api ya. Maksudnya jangan terlalu besar, sedang-sedang. Setelah mendidih seperti ini, apinya kita sedangkan ya, jangan terlalu besar. Teman-teman, ini kopinya udah aku masukkan ya. Nah ini aku masukkan gula pasir sekitar 3 sendok makan. Kalau manis itu menurut selera kalian ya teman-teman. Jadi gula bisa dikurangi dan bisa ditambahkan, tergantung selera. Ini aku aduk. Gula merahnya sudah cair. Setelah mendidih dan kita masukkan rempahnya dan harumnya keluar, kita masukkan kopi. Terus kita masak sekitar kurang lebih 5 menit untuk supaya ekstrak kopinya keluar, aromanya jadi keluar, harum banget. Ini aku masak dengan api kecil. Di sini kan sudah ada gula pasir dan gula merah. Nanti akan aku tambahkan susu kental manis dan dicampur dengan susu full cream, jadi manis dan gurih, akan membuat cita rasa dari kopi tarik ini legit dan nikmat. Nah ini aku mau angkat ya, aku mau saring kopinya ya. Pelan-pelan ya, karena ini panas.
hasil kopi yang udah disaring. Yuk, lanjut. Nah ini teman-teman, dalam keadaan panas kita blender ya. Ini aku setengahnya dulu ya, karena takut nanti muncul. Terus aku masukkan susu kental manisnya. Kurang lebih susu manisnya kita kasih 120 ml dulu ya. Nanti kalau kurang manis tinggal ditambahkan lagi. Udah begitu, aku memasukkan susu cair sekitar 200 ml. Nih. Kita tutup. Terus kita blender ya. Ini kita blender sampai berbuih ya, teman-teman. Ini kita tuang ya, teman-teman. Membagi tiga. Ini kan ada buinya ya, ada busanya. Busanya kita bisa masukkan. Busa ini kan bui dari rempah-rempahnya. Jadi kalau dibuang sayang, emang busanya ini yang emang kita harus minum. Karena rasa busanya ini unik. Hasilnya aku dapat 3 gelas, yang 2 ukuran kecil, yang 1 ukuran besar. Aku mau cicip ya, gimana hasil minumannya. Enak, rasa jahe sama kopinya tuh pahit-pahit manis, enak banget. Terus serainya juga, karena tuh serai sama jahe dibakar, jadi aromanya tuh keluar bersama kopinya. Ini minuman kopi yang menyehatkan karena ada rempah-rempahannya di dalamnya. Mungkin ini cocok ya buat musim-musim dingin karena hangat. Dan ini kalau misalkan ada orang yang mau minum dalam keadaan dingin pakai batu es, cocok juga. Tapi harus ditambahin susunya supaya manisnya terasa, karena kan batu es akan cair tuh, jadi ditambahin ya gula atau susunya. Tapi tergantung selera kalian ya, mau manisnya seperti apa. Oke okay? Ya. Enak banget. Ya. Usahanya. Ini yang 1 udah aku minum, yang 2 belum. Sedap banget. Dari penglihatannya pun cantik. Ini
teman-teman, aku tadi bikin kopi tariknya kan ukuran jumbo, ukuran besar ya untuk keluarga besar aku. Tapi kalau kalian mau untuk ukuran satu orang, kalian bisa dilihat di deskripsi ya resepnya. Oke, aku sekarang mau buat kopi tarik yang pakai ice ya. Yuk, lanjut ikuti. Ini tadi bekas aku blender yang panas. Sekarang aku mau buat teh tarik yang pakai es ya. Tapi esnya belakangan sih. Ini aku buat untuk 2 gelas. Ini tadi aku kasih 1 gelas ini susu cair ya, full cream. Ini aku udah kasih. Kita blender sampai berbuih ya. Kita tuang ya. Tuh lihat buihnya. Ini yang pakai es ya. Pasti yang pakai es. Kopi tarik jahe es. Seger. Panasnya enak, seger, dinginnya juga seger. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Makasih banget yang udah mau subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu di subscribe ya. Like dan komennya juga. Terus yang lewat-lewat jangan di skip ya teman-teman, bantu ditonton. Oke, makasih juga ya buat yang udah nonton video aku. Love you all, bye bye. Bye bye, aku terusin ya, lanjut. Seger.